Universitas Brawijaya melalui Fakultas MIPA dan Fakultas Peternakan telah melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa implementasi smart and green farming berbasis IoT di SMK Pertanian Pembangunan Wiyata Bakti, Sengkaling, Kabupaten Malang, dalam rangka mempersiapkan lulusan siap kerja di industri 4.0. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada siswa serta guru SMK PP Wiyata Bakti Sengkaling, Kabupaten Malang, mengenai smart farming dan green energy serta inovasi pengolahan hasil ternak berdasarkan standar CPPOB. Inovasi pengolahan hasil ternak yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah memberikan pelatihan pembuatan dimsum berupa siomay dan lumpia ayam yang berdasarkan pada standar CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik dan standar SNI tentang siomay. Manfaat pelatihan ini adalah menambah produk olahan yang dihasilkan oleh sekolah dan mengurangi penjualan daging mentah hasil ternak dari sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah implementasi smart farming dan green energy di sekolah mitra. Tim pengabdian masyarakat memberikan hibah peralatan praktikum berupa 1. Alat praktikum candling telur, 2. Alat praktikum penetasan telur otomatis berbasis IoT, 3. Alat praktikum inkubator anakan ayam atau fase starter berbasis IoT, dan yang keempat adalah alat praktikum sistem monitoring suhu, kelembapan, dan gas amonia berbasis IoT. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan siswa serta guru mengenai smart farming. Kebutuhan akan tenaga kerja yang memahami tentang smart farming air-air ini meningkat karena banyaknya perusahaan di bidang pertanian dan peternakan yang telah menerapkan teknologi smart farming. Untuk mensuplai listrik pada peralatan smart farming, tim pengabdian telah memasang sumber energi terbarukan berupa panel surya dengan kapasitas 330 WP atau watt peak. Hal ini bertujuan agar peralatan-peralatan praktikum tidak membebani suplai listrik sekolah. Kami kepala SMK PP Wiyata Bakti jurusan ternak unggas dan kesehatan hewan, ini sangat besar sekali, terutama adalah untuk pemenuhan sarana prasarana yang sangat kurang seperti mesin kertas. Memang ada program untuk penetasan juga, bahwa kami sangat membutuhkan itu. Kemudian untuk panel surya, memang di sana kami juga sangat membutuhkan sehubungan dengan pemeliharaan ayam, yaitu untuk mengurangi beban listrik. Terima kasih